Jalur Jombang Lamongan ini merupakan jalur penting yang membentang di atas Sungai Brantas di jalur Ploso Jombang. Jalur ini cukup penting dan menjadi jalur utama penghubung dua kabupaten tersebut. Sebab berada pada jalur jurusan Jombang menuju Lamongan, Mojokerto, dan Tuban. Pada jam-jam sibuk serta hari libur, arus lalu lintas sering mengalami kemacetan panjang akibat antrean kendaraan masuk jembatan. Dikarenakan kondisi jembatan membahayakan akibat mengalami kerusakan, jembatan akan ditutup. Perbaikan yang dilakukan Dinas PU Provinsi Jawa Timur tersebut akan ditutup mulai besok hingga tanggal 8 Desember mendatang. AKP Inggal Widya Perdana Kasat Lantas Polres Jombang mengatakan untuk kendaraan truk maupun bus diharapkan bisa menggunakan jalur alternatif. Pasalnya sejak pukul 4 hingga pukul 20 akan dilakukan sistem buka tutup. Itu pun hanya dikhususkan kendaraan roda 2 serta minibus. Untuk truk dan bus dilarang melintas. Sedangkan mulai pukul 20 hingga pukul 4 jembatan ditutup total untuk perbaikan. Pastikan bahwa jembatan Ploso ini akan ada perawatan dan perbaikan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi, yang mana ada 6 segmen yang harus diperbaiki dan membutuhkan waktu kurang lebih hingga 8 Desember. Oleh karena itu akan dilakukan CB-CB agar perawatan dan perbaikan jembatan ini lancar, yaitu pada jam 08.00 hingga 20.00 itu akan dilakukan buka tutup. Dikarenakan jembatan Ploso merupakan jembatan Sungai Brantas satu-satunya di Jombang, tidak ada jalur alternatif. Sehingga untuk bus dan truk dari Jombang menuju Lamongan dan sebaliknya hanya bisa lewat Mojokerto ataupun Nganjuk atau jalur tol Jombang Mojokerto yang baru diresmikan kemarin. Saiful Mualimin, CTV Jombang.